Berikut ini hasil pertandingan Piala Dunia U20 Matchday ketiga, Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023, beserta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Piala Dunia U20 Matchday kedua, Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023. Slovakia kalah 0-2 versus Amerika Serikat. Ekuador menang 9-0 versus Fiji. Pertandingan lainnya, Selandia Baru kalah 0-5 versus Argentina. Uzbekistan menang 2-0 versus Guatemala. Dan berikut klasemen sementara Piala Dunia U20 2023. Di grup A, Argentina dan Uzbekistan lolos ke babak berikutnya. Pada grup B, Amerika lolos ke babak berikutnya bersama Ekuador. Sementara klasemen grup lainnya. Berikutnya daftar top skor sementara Piala Dunia U20 2023. Berikut top asis sementara Piala Dunia U20 2023. Jadwal pertandingan Piala Dunia U20 Matchday ketiga, Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Brazil versus Nigeria, jam 01.00. Dominika versus Italia, jam 01.00. Berikutnya, Jepang versus Israel, jam 04.00 dan Kolombia versus Senegal, jam 04.00. Piala Dunia U20 akan disiarkan secara langsung di aplikasi video, Champions TV dan Moji TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala Dunia U20 tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.